14 saksi dipanggil memberi keterangan di Mahkamah Koroner Seremban pada prosiding hari pertama inkuis bagi menyiasat punca kematian bayi perempuan Nur Rania Ashifa Yusri atau Baby Shifa. Seorang pemandu lori maut manakala 7 anggota polis cedera dalam kemalangan 4 kenderaan di kilometer 225 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran hentian R&R Pedas Linggi. Polis Pulau Pinang menyerbu dua bengkel motosikal yang dipercayai menjadi lokasi pengubahsuaian bagi aktiviti merempit dan lumba haram di negeri itu pada Khamis. Laporan penuh di saluran 501 dan astroaudi.com.